Keanekaragaman budaya milik suku Rejang salah satunya dapat dilihat dari seni tarinya. Tarian suku Rejang yang terkenal adalah tari kejai. Apabila dihubungkan dengan unsur-unsur kebudayaan universal atau kultural universal, maka tari kejai merupakan bagian dari unsur kesenian. Tari kejai sebagai salah satu contoh unsur kesenian menjelma dalam wujud kebudayaan yang dikenal dengan sosial sistem, di mana tari kejai terbentuk berdasarkan hasil dari aktivitas manusia dalam masyarakat, terutama aktivitas atau interaksi yang berkaitan dengan cara pergaulan antara bujang dan gadis dalam masyarakat suku Rejang. Tari kejai sudah hadir dalam kehidupan suku Rejang sebelum kedatangan para biku. Pada masa itu alat musik pengiring yang digunakan untuk mengiringi tari kejai masih terbuat dari bambu. Tari kejai merupakan tarian berpasangan yang sakral dan diyakini mengandung nilai mistik. Sejalan dengan definisi kata kejai yang berarti perayaan besar, maka tarian ini hanya ditarikan pada saat tertentu saja. Dahulu tari ini dipertunjukkan ketika acara pernikahan masyarakat suku Rejang, perayaan besar, dan saat menyambut tamu agung. Tujuan utama diadakannya tari kejai adalah sebagai ajang atau tempat pertemanan bujang gadis dalam bergaul. Jika dilaksanakan saat resepsi pernikahan, maka calon mempelai juga ikut menari sebagai tanda perpisahan kedua mempelai kepada teman sejawatnya, agar suatu hari nanti teman-temannya bisa meneruskan kehidupan seperti kedua mempelai tersebut. Tari kejai sebagai tarian sakral memiliki syarat-syarat tertentu dalam pelaksanaannya. Di antaranya adalah para penari harus masih suci dan dalam keadaan suci. Jumlah pasangan penari haruslah ganjil, sebab terdapat keyakinan bahwa yang akan menjadi penggenap dalam tarian ini adalah para dewa-dewi. Pelaksanaan tari tidak cukup hanya satu hari melainkan 3 hari 3 malam, 7 hari 7 malam dan bahkan sampai berbulan-bulan. Apabila ingin melaksanakan tari kejai, butuh biaya yang tidak sedikit, sebab banyak persyaratan dalam tari kejai yang harus dipenuhi. Para penari juga harus berasal dari marga yang berbeda, sebab jika satu marga, dianggap masih satu keturunan. Tujuannya untuk menghindari pernikahan seketurunan. Selain itu selama pelaksanaan tari kejai, pemilik acara harus membiayai tempat tinggal dan makan untuk para penari dari masing-masing marga. Oleh sebab itu, untuk melakukan tari kejai haruslah menyiapkan dana yang besar. Selain menanggung biaya untuk tempat tinggal para penari, tuan rumah juga harus memotong kerbau atau sapi sebagai persyaratan. Pada pelaksanaan tari kejai juga menyediakan penoi lengkap dengan isinya pisang, sirih, pinang, daun setawar, daun sedingin, buah kundur dan lainnya. Alat musik yang digunakan juga beragam seperti ada gong, klitang, redap, krilu, dan sedem. Busana para penari pada awalnya juga sederhana. Ketika tari kejai sedang dilaksanakan, di tengah-tengah tarian akan diadakan berbalas pantun antara penari laki-laki dan perempuan. Dalam pelaksanaan tarian ada pula aturan bagi penonton, contohnya mereka tidak boleh menonton tarian dengan kacamata hitam, pakaian harus sopan dan lainnya. Proses pelaksanaan tari kejai membutuhkan biaya yang tidak sedikit, inilah yang menyebabkan tarian ini jarang dilakukan. Hanya orang-orang yang memiliki ekonomi lebih yang bisa menggelar tarian ini dalam waktu yang lama. Besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan tarian menjadi pemicu kurangnya minat masyarakat untuk melaksanakan tari kejai khususnya dalam acara pernikahan. Aturan atau syarat-syarat yang cukup mengikat dalam tarian kejai juga sudah tidak memungkinkan untuk dipenuhi seutuhnya. Hal ini berkaitan dengan faktor ekonomis. Belum lagi kurangnya minat generasi muda untuk mempelajari dan melestarikan budaya tari kejai tersebut. Selain itu,
Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin canggih, dan banyaknya budaya baru, menyebabkan tari kejai mengalami berbagai macam perubahan. Ada beberapa macam perubahan yang terjadi dalam tari kejai, misalnya dari segi fungsi, syarat, alat musik, syarat penari, tempat tarian, waktu pelaksanaan, busana, dan lainnya. Perubahan ini berlangsung secara berangsur-angsur. Perubahan dalam tarian kejai juga dipengaruhi adanya tujuan untuk tetap melestarikan dan menjaga eksistensi tari kejai, sebagai warisan budaya tak benda, yang diturunkan dari generasi ke generasi. Kejai adalah tarian yang memiliki makna rasa syukur kepada sang pencipta dan kepada sang leluhur karena telah diberikan rezeki yang melimpah, bisa hidup rukun berdampingan antar sesama masyarakat. Tarian ini juga sekaligus sebagai ajang pertemuan bujang dan gadis masyarakat Rejang untuk bermain bersama dan sebagai sarana untuk mencari jodoh. Tari kejai dimulai dengan ritual temu unggung, yaitu ritual sebelum penggunaan alat musik pengiring. Kemudian jampi limau, untuk keselamatan para penari yang disebut juga anak sangai. Selanjutnya yaitu tari penyambutan, tarian ini untuk menyambut tamu yang hadir dan mempersilahkan duduk di tempat yang telah disediakan. Tari kejai terdiri dari 6 gerakan. Pertama, gerak sembah menari, yang bermakna sebagai penghormatan kepada roh leluhur. Kedua, gerak bederap salah pinggang, yaitu gerak yang bermakna sebagai kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Ketiga, gerak metik jari, sebagai bentuk penerimaan terhadap keluarga atau teman baru. Keempat, gerak matiak dayung, sebagai makna penyerahan hidup kepada Yang Maha Esa. Kelima, gerak sembah penyudo, sebagai makna ucapan terima kasih atas kelancaran dalam melaksanakan tari kejai. Keenam, gerakan yang terakhir yaitu gerak mendayung, sebagai makna perpisahan, baik perpisahan kepada leluhur, kepada penonton, maupun kepada sesama penari.